Jadi guys, kita ngabuburitnya sampai juga kemari guys. Sore di Jembatan Barelan nggak terlalu ramai ya, karena memang lokasinya jauh. Tadi sih keliling-keliling-keliling naik motor nih berdua. Nyampe juga kemari. Jadi ceritanya mau nunggu buka puasa ibu. Lapar ya bu ya, kasih ya. Hari ini kelilingnya naik motor guys, nuansa yang berbeda ya kan. Walaupun di sini banyak sebenarnya yang naik motor yang parkir sepanjang jembatan ini. Jembatan ikonnya Kota Batam nih guys. Dari sini ke pusat kotanya itu sekitar berapa ya? 12 km mungkin. Sana ke arah jembatan 2, jembatan 3 dan seterusnya. Kita ngetapnya di sini. Ini mau jadi apalagi, ditimbun lagi dari bawah. Udah mulai penimbunan. Gimana bu? Apanya iya bu? Lama sekali. Dia ngabuburit sampai ke Jembatan Barelang. Menunggu buka puasa guys ceritanya. Itu timbun pasir lagi sama dia kan. Itu kan truknya angkat pasir itu. Bisa lah kan, muter dia turunnya itu. Mungkin 2-3 tahun lagi kita kemari udah ada resort lagi di sini guys. Lokasinya pas di bawah jembatan Barelang ya. Jembatannya ada di sana guys. Kita udah terlalu sering ke situ kan, jadi cari angle yang berbeda di sinilah. Nengok kawah-kawahnya. Dulunya laut ditimbun, sekarang jadi daratan kayak gitu. Reklamasi. Kita kemari lagi buka bersamanya guys. Masih di seputaran Aris lagi guys. Gak tau nih anak-anak milihnya tetap kemari kan. Entah apa enaknya di sini. Tapi hari ini ramai sih. Ya, menjelang penutupan Ramadan. Kita ikuti aja nanti guys gimana serunya. Oke. Betul-betul menjelang berbuka guys. Jadi semua mempersiapkan makanan di meja masing-masing ya. Cukup ramai hari ini Haris, karena ini mau menjelang akhir Ramadan ya. Ramai sampai ujung, bawah juga ramai. Tapi lagu ini nanti kena copyright lagi kita. Detik-detik menjelang nih guys. Halo Ros. Ros makin gemuk aja sekarang ya. Ya inilah pasukan pasukan tim kita nih, dari guys tim guys. Nah, ini premannya nih. Pada mencar semua ya, tapi inilah kebersamaan mereka gitu. Walaupun kalau sehari-hari nggak bisa ketemu terus, tapi di sini bisa ketemu gitu. Karena mereka beda sip biasanya ya. Nah ini kepala sukunya yang ini. Ini wakilnya yang ini. Apa ini? Masa pejuang makannya cuma segini? Ajarlah. Zen, enggak, mana cukup nih Zen? Masih banyak lagi sana. Aku nggak mau ngambil makanan lagi. Aduh, rame nih guys.
kalau udah pakaian seperti ini kita nggak tahu lagi nih mana si A mana si B ya. Karena biasanya pakai uniform aja kan. Gitu. Oke, kita standby dulu karena musiknya udah mulai bersuara, takutnya nanti ini kena copyright lagi. Halo Lin. Oh, bahaya kak. Wajah-wajah seharian menahan lapar. Apa? Ya beginilah, kalau udah berbuka perasaan makanannya nggak menarik lagi. Tadi waktu sebelum berbuka lah kayaknya menarik semua, tapi alhamdulillah ya, sampai waktunya sama di sana. Apa? Kenapa nggak boleh? Asam. Ya lah, kita lanjut dulu ngemil. Wajah-wajah kekenyangan ini. Aku panglingis lihat wajah-wajah orangnya kalau udah pakaian gini. Kau tinggal di mana, Sen? Di Griya Batu Aja, sudah. Putri Jong. Aku kemarin dari situ malah. Ya. Tapi nggak di ini ya, di Rabayu. Ya. Lewat lah berarti kompleks itu. Nah. Pak Sabar malah nggak nampak ya? Nggak. Jadi smelter ada masuk nggak hari ini? Ada, ya kira-kira.